Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'du Kaum muslimin dan muslimat, sahabat bias TV Barakallahu fikum ajma'in Semoga Allah menambah keberkahan kepada kita semua Masuk ke meja redaksi sebuah pertanyaan Ustaz, apa maksud dari hadis 70 ribu umatku Umatnya Nabi Muhammad SAW Akan masuk surga tanpa hisap Yaitu orang yang tidak minta diruqyah Apa maksudnya? Kau muslimin wal muslimat A'azanallah wa iyyakum ajma'in Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari jalur riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang kita akan membaca teks intinya fa sawadun azim maka tiba-tiba kelak pada hari kiamat nanti itu ada kelompok yang besar faqila li hadhi ummatuk kemudian dikatakan kepada nabi SAW ini adalah umatmu umatnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu ya tentunya umat Islam wa ma'hum sab'una alfan bersama mereka ada puluh ribu Ya jannah ada tujuh puluh ribu orang masuk surga biwiri hisab wala adab tanpa hisab tanpa adab. Nah pertanyaan tujuh ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Siapakah mereka? Mereka adalah dijelaskan dalam hadis tersebut. Fakol saya mengambil intinya fakol humul ladina layar mereka adalah orang-orang yang tidak merukyah wala yastarqun dan mereka tidak meminta di rukyah dan mereka tidak beranggapan bernasib sial tatayyur wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada rob mereka mereka bertawakal kepada rob mereka mereka bertawakal dalam lafad yang lebih rinci, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menerangkan sifat-sifat yang memiliki kedudukan yang mulia ini. Mereka yang masuk surga 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladina la Mereka adalah orang yang tidak beranggapan, bernasib sial. Tatayyur wala yastarkun. Mereka tidak meminta dirukyah. Wala yaktaun mereka tidak menggunakan kai pengobatan dengan besi panas. Wa'ala ala rabbihim yatawakalun dan kepada mereka mereka bertawakal. Jadi syaratnya ada empat di sini sebutkan bagi orang yang ingin masuk surga tanpa hisa tanpa hadap. Mereka yang tidak beranggapan sial hari ha jangan keluar jangan mencari rizki jam sekian akan tertimpa musibah maka diam di tempat tentu mereka tidak akan beranggapan seperti itu mereka yakin bahwa semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla khamsina 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bahwa semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang yang beranggapan sial mereka akan terhalang dari keutamaan yang mulia ini masuk surga tanpa hisab tanpa hajam. wala yastarkun mereka yang tidak meminta rukyah nah ini pertanyaan dari sahabat bias bertanya apa maksud yang tidak minta dirukyah? Maksudnya adalah bahwa dia tidak meminta orang lain untuk merukianya untuk merukyah, untuk dibacakan doa-doa. Dan ini termasuk keutamaan. Bagaimana kalau dia berdoa sendiri? Maka tidak termasuk dalam lar, tidak termasuk di hadis ini. Maka dia tetap mendapatkan keutamaan. Yang dilarang atau yang tidak mendapatkan keutamaan ini maksudnya adalah dia tidak meminta dirukia orang lain. Adapun dia merukia diri sendiri, rukia mandiri, dia membaca doa-doa yang maksur yang telah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang mulia maka ini boleh. Adapun untuk meminta dirukia maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang besar ini, tidak termasuk dalam golongan tujuh ribu tadi. Walayak tahun dan juga tidak menggunakan obat Pengobatan dengan besi panas dahulu, ada orang ketika e, luka, misalkan ada sampai membusuk. Nah, untuk supaya cepat luka ini kering, mereka menggunakan tadi besi yang sudah dipanaskan dengan api, kemudian dicap, distempel seperti distrika. Kemudian luka itu e, menyambung urat-urat kulit dari yang kena luka, sehingga nanti akan cepat kering. Maka orang-orang yang tidak menggunakan pengobatan ini mereka mendapatkan kemuliaan hadis ini wala wa'ala rabbihim dan mereka kepada rob mereka betul-betul bertawakal bersandar diri beriktimad 'alallahi haqqan mereka bersandar diri kepada Allah dengan benar-benar bersama dengan berusaha semaksimal mungkin nah bagi siapa yang ingin mendapatkan keutamaan masuk dalam golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab Tunaikan syarat-syarat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang masuk surga hanya 70.000 tidak? Tentu lebih banyak daripada itu. Tetapi yang mendapatkan keuntungan tanpa hisab, tanpa adab 70.000 orang ini dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Adapun kaum muslimin yang lain boleh jadi dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal sebagaimana amal perbuatannya ketika di dunia. Atau boleh jadi Allah memaafkan mereka dihisab, tapi kemudian Allah memaafkan mereka sehingga mereka tidak ada di neraka dan seterusnya. Maka yang dimaksud adalah 70 ribu tadi, yaitu orang yang tidak beranggapan bernasib sial, orang yang tidak minta dirukya, orang yang tidak mengobati atau menggunakan kai pengobatan dengan besi panas, yang dipanaskan dengan api dan mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah yang memiliki keistimewaan khusus spesial yang disebutkan hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan dari mereka. Bagaimana misalkan, Ustadz, kalau saya sudah pernah minta di rukyah apakah saya mendapatkan keutamaan ini? Dia tidak bisa lagi mendapatkan keutamaan ini sebagaimana telah disebutkan, tapi dia bisa mendapatkan keutamaan yang lain. Perbanyak beramal soleh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Maha mengampun maka boleh jadi hisapnya akan dimudahkan hisapnya akan dimudahkan bahkan Allah mengampuninya sehingga bahkan dia langsung masuk surga dan tidak diadab neraka wa aziz tidak ada bagi Allah itu sesuatu yang mustahil sesuatu yang susah selama kita menjalankan perintah Allah menjalankan perintahnya perintah rasulnya dan menjauhi segala larangan-larangannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la ya Allah kami mohon kepada surga yang paling tinggi wa najina minan nar dan jauhkanlah kami dari selamatkan kami dari azab neraka wa sallallahu Muhammad wa akhiru da'wana rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh